teman-teman, saat mengirimkan surat ke temanmu dalam bahasa Inggris, apakah kamu menanyakan bagaimana kabar mereka? Kamu bisa menanyakan kabar orang lain dengan "How are you?" yang bisa mereka jawab dengan "I'm fine, thanks." Sebagai contoh, mari kita lihat percakapan antara Maji dan Aksa ini. Kamu bisa menanyakan kabar temanmu dengan "How are you?" seperti yang dikatakan Aksa di sini. Tetapi adakah cara lain untuk bertanya "How are you?" Tentu ada. Contoh lainnya adalah "How is it going?" dengan contoh percakapan seperti Maji ini. Dan pastinya masih ada pilihan lain yang bisa kita pakai seperti berikut ini. Respon jawabannya pun juga tidak selalu harus "I'm fine, thanks." Namun bisa juga "I'm alright" atau "I'm doing well" dan sebagainya. Ayo kita cari tahu lebih lanjut. Jika kita merasa baik-baik saja, kita bisa menjawab "How are you?" dengan "I'm good, thanks" dan sebagainya. Tapi kalau kita sedang tidak merasa baik-baik saja, seperti contohnya sedang sakit, kita juga bisa menjawab dengan "not so good" dan sebagainya.